Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali saudaraku di channel Acari Bonsai. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan, selalu diberi kesuksesan, dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Si Gading Orange dengan style semi original, tapi sabutnya sudah lapuk ya. Ini sudah harus kita ganti gaya ya. Kita harus hilangkan serabutnya. Si bonggol sudah mulai terbentuk. Daunnya sudah pecah ya, sudah pecah daun. Walaupun memang belum full ini, ada beberapa helai yang belum pecah ya. Tapi ini kondisinya rusak, daunnya sebagian daun ini rusak. Ini serangan biasa ulat ya. Ulat yang tidak terkontrol dan sebagian daun akhirnya rusak seperti ini. Dan ini yang bercak-bercak kuning seperti ini ulahnya si kutu putih biasa. Itu musuh alami bonsai kelapa ya, kutu putih, ulat, semut, itu sudah biasa menyerang bonsai kelapa. Pada kesempatan ini saya tidak akan merubah atau membongkar si serabutnya dulu ya, saya biarkan dulu seperti ini sampai benar-benar lapuk. Dan ini biasanya makin berkurang ya, makin lapuk sedikit demi sedikit. Saya biarkan sajalah sampai habis, nanti baru kita akan bersihkan. Pada kesempatan ini saya hanya akan melakukan perawatan, membersihkan sisa-sisa potongan pelepah yang sudah kering seperti ini, agar si bonggol terlihat lebih panjang dan berkarakter tua ya. Juga saya akan melakukan pembersihan pada sisa-sisa tapis ini yang di sela-sela pelepah, dan menyayat tapis yang bagian pelepah yang sudah mulai meninggi ini kita harus hilangkan, harus sayat, untuk mengontrol agar si pelepah ini tidak terlanjur meninggi ya. Dan ini kita akan sedikit menyayat tapis yang bagian tunas yang paling muda ini ya, agar dia agak ke samping dan tidak ke atas ya, meninggi ke atas. Saya tidak akan menghilangkan satu pelepah pun, sekalipun memang ini rusak ya, pelepahnya rusak. Saya biar daunnya rusak nih, bekas ulat. Dan ini juga bekas kutu putih, saya biarkan dulu, biarkan dia sampai mengering, sampai tua, benar-benar tua dan mengering, baru akan saya bersihkan. Oke, saudaraku, silahkan disimak ya videonya sampai selesai, agar ada manfaat yang bisa diambil dari apa yang saya bagikan ini. Namun sebelumnya saya ingatkan kembali bagi saudaraku yang baru menemukan channel Acarik Bonsai, tidak henti-hentinya saya mohon dukungan dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya. Selamat menyaksikan.